Salah satu inisiatif dari divisi komersial PSSI, kita ada satu departemen namanya fans engagement. Kita udah planning kurang lebih 2 tahun lalu. Selama ini kita nggak punya satu tempat yang bisa ibaratnya meeting point semua fans Garuda. Nah hari ini kita akan punya meeting point tersebut yang mempertemukan nanti semua stakeholder sepak bola bisa ada di sana gitu. Sekarang kita punya meeting pointnya untuk Garuda punya tempat apa ya, tempat permanen gitu yang bisa berinteraksi dengan fans. Plus juga tentunya during pertandingan kita timnas, karena kita akan main banyak di Gelora Bung Karno, ya tentunya tempat yang strategis untuk kita bisa berinteraksi fans lebih banyak gitu, baik itu match day maupun di non match day. Jadi Garuda Sports Official Store ini temanya adalah semi industrial. Kita terdiri atas 3 unit, 2 unitnya itu kita gunakan untuk area store. Di area store ini cukup unik sebenarnya, karena pada dasarnya kan area store adalah untuk pusat perbelanjaan. Tapi kita tidak hanya sebatas untuk itu, kita ada beberapa area yang kita memang khususkan untuk experience sebenarnya. Kita ada nendang-nendang bola di secara indoor juga. Di samping itu kita ada bench-bench yang kita gunakan sebagai racking di store. Ini juga kita mungkin kalau di Indonesia agak jarang ya bisa mempergunakan area penempatan barang ini sebagai, bisa digunakan juga sebagai experience. Harapan kita sih sebenarnya, karena ini ada di GBK, karena ini lebih kepada segmen yang sport juga, walaupun kita ada fashion dan casual juga. Tapi yang kita harapin sih sebenarnya orang-orang yang memang berkegiatan di GBK maupun di luar GBK bisa engage di dalam store ini. Jadi apapun kegiatan di store ini, ke depannya juga ada stadium tour. Itu yang bikin kita buat attraction orang-orang luar untuk melihat gimana sih stadion terbaik di Indonesia saat ini. Gimana sih kita pengen berinteraksi dengan pemain-pemain timnas, mungkin kedepannya juga nggak hanya pemain timnas, bisa dari berbagai kalangan dan komunitas lah. Jadi sebenarnya lebih untuk wadah para komunitas ini, para masyarakat untuk berkumpul bareng-bareng di sini, kita ngadain sesuatu, intinya buat engagement lah.